tadi yang di jalan itu benar sosok anak kecil apa dia main malam-malam ya di situ? Emang kemana orang tuanya? Saya jadi penasaran, pemirsa. Kita cari tahu yuk. Sih nggak ada apa-apa. Serius loh ngeliat? Iya, kamu kok ngeliat ke depan? Tapi gue penasaran, Bang. Hah? Ayo balik lagi, Bang. Dia puter balik, gue penasaran, Bang. Puter balik kemana sih? Gue pengen tahu dia tuh manusia, bener-bener anak kecil apa hantu? Lo halusinasi, Ci. Cuci muka deh. Cepet balik lagi. Tantar. Nembek lo. Penasaran. Ayo cepat putar balik. Gue tuh penasaran, itu tuh benar anak laki-laki apa hantu? Mana sih nggak ada apa-apa? Turun deh. Hah? Lo tunggu dulu di sini ya. Ya ampun. Udah makan belum? Belum. Belum. Ntar ya. Topik. Pik. Tolong beliin makanan dong buat anak ini. Kasian belum makan. Makanan? Iya. Cepet ya. Oke.
Itu kamu makanan siapa? Dari tante itu. Kan ibu udah pernah bilang, jangan ambil makanan dari orang lain, apalagi orang yang tidak pernah kita kenal. Kenapa kamu ambil juga? Selamat. Ini bukan. Iya, tante. Neng, kenapa Neng ngasih makanan sama anak saya? Maaf, Bu. Maaf, bukan maksud saya seperti itu. Saya cuma niat baik sama Ahmad karena saya ngelihat Ahmad sendirian di sini. Udah, Neng. Mulai sekarang jangan pernah ngasih makanan sama anak saya. Bu, tunggu, Bu. Tunggu dulu penjelasan saya. Saya enggak ada niat jahat. Mau dijamin apa lagi? Ibunya mana? Kemana ibunya? Enggak lo jagain? Kan tadi ada di situ. Gue juga kan tadi lagi nelpon di situ. Ya iya, dia nggak jagain. Gue lagi terima telepon dari produser. Dia udah setuju. Gue udah seneng. Dia malah pergi. Dijagain.